saya akan cerita Timur Tengah aja, ya, jadi sesuai dengan tema hari ini, nanti akan khususi lagi. Jadi kalau kita mau bicara Timur Tengah, bicara tentang Palestina, ya harus bicara tentang Yerusalem, ya harus tahu ceritanya sebenarnya kayak apa, ya kan? Kalau dia tahu asal-muasalnya konflik itu, nanti kemudian kita berteriak, kita turun ke jalan, kita pasang suara dan sebagainya, cap jempol darah dan sebagainya, nggak tahu sesungguhnya terjadi apa. Bisa jadi seperti itu. Saya sudah bayangkan, wah ini nanti udah lagi cap jempol darah nih. Karena waktu itu ada perang Gaza tahun 2008-2009 Desember-Januari, banyak cap jempol darah di sini. Ketika saya pergi ke Gaza, nggak ketemu satupun orang yang cap jempol darah. Gitu. Mana cap jempol darah kok nggak sampai ke sana? Saya nggak ikut cap jempol darah, tapi saya sampai ke sana. Ternyata cap jempol darahnya di sini saja. Jadi konflik Palestina itu sudah melampaui zaman, ya, abad, kan? Sudah mulai lama. Tapi kalau kita potong saja sejak tahun 1948 tadi sudah mulai jelaskan. Jadi mesti dilihat dari sana. Pada prinsipnya bukan konflik agama itu garis bawahi. Itu adalah soal konflik kedaulatan, soal tanah. Kedaulatan sama dengan kita tadi tahun 45 misalnya, itu perjuangan untuk nasionalisme, untuk wilayah Indonesia, misalnya untuk Palestina.